Sudah, guys. Jadi dua piring. Sebenarnya jadi satu juga bisa, tapi kita mau goreng ya, guys. Tunggu. Assalamualaikum, guys. Kali ini aku mau bikin kue bawang ala-ala ya kan. Aku mau coba. Mau coba-coba bikin kue bawang bisa apa enggak? Ini ada air sekitar 40 ml, ada bawang merah, bawang putih. Bisa disesuaikan selera ya, mau dikurang, mau ditambah juga nggak apa-apa. Ada seledri, ini ada tepung terigu 125, satu butir telur. Terus ini aku pakai Blue Band ini 50. Bukan, 25 gram. Terus ini tapiokanya baru 50 gram, oke. Nanti bisa ditambahin sama penyedap garam sama pakai kaldu-kalduan gitu. Oke, okay, guys, kita nggak usah kencing-cong, mencing-cong, kita langsung eksekusi saja, oke? Mantap. Ini aku mau cairin aja di microwave. Terus ini aku mau ulek bentar ya, guys. Jadi kalian nggak usah ngintip ya, soalnya ngulek biasa kayak gitu ya kan. Tunggu sampai halus ini. Seperti biasa kita pakai panci kebesaran ya, guys. Kita mau tuang tepung terigu, tepung tapiokanya. Terus ini bumbu halus. Tak ulek tuh biar kayak. Soalnya kalau diulek sama di blender itu kan beda ya. Maksudnya baunya tuh kalau di blender kurang nampol gitu. Menurut aku sih gitu. Terus margarin yang udah dicairkan. Sama satu butir telur. Masuk. Kayak kaldu. Dan asin. Merica maksud aku, merica hitam. Yang putih harusnya ya. Garam sejuk. Sedikit. Air. Tangan udah dicuci, kita mau pakai tangan saja karena biar teksturnya itu kita tahu. Ini sampai kalis begini. Terus campurkan seledri-nya. Kayak aku seledrinya agak banyak, kebanyakan. Terus kita mau tipiskan ya, guys. Nah, ini dialasi tepung. Pokoknya setipis mungkin. Ya, kalau gitu kita mau gunting. Ini guntingnya ngasal, guys. Sudah, guys. Jadi dua piring. Sebenarnya jadi satu juga bisa, tapi kita mau goreng ya, guys. Tunggu. Kayaknya itu minyak juga sudah panas. Terus kita mau masukin. Masukinnya satu-satu gitu. Lama dong. Tumpukan gitu saja bisa nggak sih? Ini aku goreng pakai api kecil ya, guys. Tunggu sampai matang. Nah, ini sudah. Kayaknya udah matang deh ya. Kayaknya udah coklat nih. Soalnya aku baru pertama kali ini bikin. Terus kita tiriskan dulu, guys. Sediain mangkok di sini. Ini gorengan terakhir, guys. Udah habis. Yakin habis belum matang yang terakhir.
Bang. Di dalam tuh. Kayak yang itu juga sudah matang. Mari kita angkat. Nah, jadi guys nih, kue bawang aku, ya kan? Tuh kan cucuk miung. Ini warnanya tuh nggak separah kue kok kalau di asli. Tuh. Lumayan tahu jadi segini. Aku mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak ya. Cucuk. Ini aku baru pertama kali bikin, guys. Nggak gagal. Pasti kalian juga nggak gagal, ya kan? Dan kalau bisa, airnya taruh di belakang ya. Soalnya ini tadi airnya tuh nggak tak semuain. Tuh masih ada. Kalau menurut kalian teksturnya nggak membutuhkan air, nggak usah pakai air, oke? Okay? Kalau teksturnya masih kurang apa masih kayak kurang lentur ya kan, kurang kalis bisa tambahin air, tapi jangan terlalu banyak, kayak sedikit-sedikit dulu. Tuh enak banget ini. Aduh, kalau pertama kali bikin ini terus jadi tuh aku tuh seneng rasanya. Ini kok kayak kosong banget tuh. Nyalain dulu. Oke, git matur suwun wis ngajani aku gawe kue bawang yang ya yang ala-ala ini ya kan. Cocok lah buat cemilan sendiri gitu ya kan. Mungkin kalau dijual kan warnanya jangan terlalu yang hitam, yang terlalu coklat gini terus mungkin agak ditipisin lagi gitu ya kan. Tapi ini udah cukup buat aku. Dan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendukung, yang sudah support, yang sudah setia. Pokoknya matur suwun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.